Setelah resmi menjadi mu'alaf pada April silam, petarung MMA Willem Hoot akhirnya melangsungkan pernikahan secara Islam di kantor pusat Federasi Islam Tyrkirchen sekitar 20 km dari ibu kota Wien, Austria. Kabar bahagia ini diungkapkan petarung MMA asal Australia ini lewat akun Instagram miliknya. Hari ini kami mengatakan, Allahu Akbar, terima kasih untuk semua orang, tulis Hoot dalam unggahan di akun Instagramnya. Unggahan Hoot tersebut disertai foto dengan sang istri, Michelle Bieringer, lengkap dengan baju pengantin. Sebenarnya Hoot sebelumnya telah menikah dengan Bieringer, namun setelah memeluk agama Islam, petarung berjuluk The Amazing itu akhirnya memilih memperbaharui janji sucinya dengan Bieringer secara Islam selepas Ramadan. Dalam pernikahannya tersebut, Hoot didampingi dua teman dekatnya. Tidak hanya itu, sebagai hadiah pernikahannya, Hoot pun mendapatkan hadiah umroh dari Federasi Islam Tyrkirchen. Hari bahagia datang setelah hari bahagia sebelumnya, setelah Ramadan. Kami melakukan pernikahan di Federasi Islam Tyrkirchen. Kebahagiaan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih semuanya. Sebagai hadiah pernikahan, kami menerima paket umroh dari Federasi Islam Tyrkirchen. Allahu Akbar, tulis Hoot di akun Instagramnya kembali. Unggahan Hoot ini pun mendapat berbagai sambutan dari para pengguna Instagram. Pada April silam, Hoot mengumumkan keputusannya untuk memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf. Pada saat itu, petarung kelas welter tersebut banyak melakukan kajian dan mempelajari Islam. Hoot pun mengaku sebelumnya pandangan-pandangan politiknya sebenarnya sudah dipengaruhi oleh Islam. Hoot pun mengungkapkan perkenalannya dengan Islam terjadi pada 2016 silam, tepatnya saat dirinya mendekam di penjara. Akhirnya pada April ini, Hoot baru memutuskan memeluk Islam sepenuhnya dan mengubah namanya menjadi Khalid. Istrinya Michelle mengikutinya dan mulai mengenakan kerudung. Akibat menutup kepala ini, Michelle dipecat dari posisinya sebagai manajer di sebuah bar. Tapi Hoot mengaku menerima semuanya dengan ikhlas. Kini mereka makin mengagumkan, keduanya saling mendukung dalam mempelajari Islam. Mereka berusaha menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kecil ini tetap dalam iman dan Islam hingga akhir hayat mereka. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.